Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Jana untuk sambutannya. Ya baik Bu Is, kita langsung ke acara selanjutnya. Ya. Jadi Bu Is, bukan hal yang mudah untuk melepas yang lama menjadi yang baru. Ada banyak perjuangan, canda tawa selama mengenakan seragam merah putih. Dan kini saatnya melepas seragam dan atribut yang telah menemani selama 6 tahun. Kepada Ananda Agnia dan Ananda Raffi serta Ibu Eka dipersilakan untuk seremonial pelepasan atribut. Prosesi pelepasan atribut sudah kami laksanakan. Berikutnya sambutan terakhir yaitu dari kakak kelas 6 yang akan menampilkan lagu perpisahannya. Mari kita sambut kakak kelas 6. Beri tepuk tangan yang meriah. Agar
waktu kita bersama telah berlalu dengan cepat. Kau telah memberi kami ilmu, mengajar dengan sabar, tulus dan ikhlas. Selamat tinggal, guru dan kawanku tercinta. Kami akan selalu mengingatmu dengan penuh rindu. Terima kasih atas segala yang kau berikan. Semoga bahagia, semoga sukses dan bahagia selalu. Perhatian terasa dalam hati, di hati sementara. Oke, terima kasih kakak-kakak kelas 6 yang telah memberikan lagu persembahan untuk Bapak Ibu guru juga teman-temannya. Oke, teman-teman kelas 6 tetap di sini karena ada kejutan dari Bapak Ibu guru yang akan dipersembahkan untuk teman-teman. Semua bermimpi, sekaranglah saatnya kau menjalani. Kerja-kerja bagi Bapak Ibu yang ingin mengabadikan momen foto, silakan untuk mengabadikan momen foto bersama siswa kelas 6 dan Bapak Ibu guru. Karena setelah ini kita ada sesi foto bersama lagi, jadi dipersilakan untuk ayah bunda yang ingin mengabadikan foto. Bisa menari di atas pelangi, kita bisa mendaki gunung yang tinggi. Satu yang pasti, berani lawan mimpi, dan kamu akan tahu nanti saat cita-cita kau genggam pasti. Tak usah dengar mereka. Semua yang kamu bisa, jatuh coba lagi, jangan berhenti. Percayalah kita akan tiba di sana. Jangan pernah takut untuk mencoba. Bisa menari di atas pelangi, kita bisa mendaki gunung yang tertinggi. Satu yang pasti, berani lawan mimpi, dan kamu akan tahu nanti saat cita-cita kau genggam pasti. Kita bisa menari di atas pelangi, kita bisa mendaki gunung. Yang tertinggi, satu yang pasti, berani lawan
perjalanan membawamu bertemu denganku, ku bertemu kamu seperti kita bertemu di mana, kisah yang ternyata tak seindah itu. Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, katamu dan latarku. Baik, ya Bapak Ibu, setelah sesi peluk-pelukan, ya sesi terima kasih, kita akan foto bersama. Silakan baris kembali adik-adik. Baik, anak-anak pintar kelas 6, kita baris. Bapak Ibu Guru, tolong baris karena ini akan diambil sesi foto bersama ya. Ini terakhir sebelum kita meskan. Anak-anak di bawah. Anak-anak di bawah. Coba tukeran bisa enggak? Di atas, di atas. Hah? Kalau guruan di meter. Iya, iya. Iya. Yuk, coba Bu Gurunya rapikan yuk. Bu Gurunya rapikan. Bu Gurunya boleh duduk. Ayo, Bu Gurunya boleh duduk. Karena sesi terakhir untuk foto bersama. Silakan adik-adik.
kembali ke barisannya ya. Baik, sudah selesai. Siap, satu, dua, tiga. Buncis, yang mana? Buncis, ya? Keju. Keju, maju. Gaya bebas ya? Gaya bebas, boleh gaya bebas. Satu, angkatan tujuh gitu, yuyo. Satu, dua, tiga. Sudah angkatan tujuh. Mas lagi mau? Kali lagi ya. Satu, dua, tiga, cekrek. Punten, Bapak Padil mana ya? Bapak. Satu, dua, tiga, buncis. Buncis. Sekali lagi, buncis. Buncis. Keju. Keju. Gaya bebas sekali lagi. Satu, dua, tiga. Terima kasih telah percaya kepada Semula Hikari untuk menitipkan putra dan putrinya menimba ilmu di jenjang sekolah dasar. Kini saatnya kami menyerahkan dengan penuh bangga dan sukacita putra dan putri ayah bunda sekalian untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Dan selanjutnya yaitu penyerahan peserta didik kepada orang tua sekaligus pengalungan medali. Yang namanya disebut bisa langsung menghampiri ke depan, maju ke depan. Ahmad Keanu Danendra, putra dari Bapak David Iskandar dan Ibu Dewi Ambar Mumpuni. Alvino Faris Arcadia, putra dari Bapak Chandra Hermawan dan Ibu Luhputu Risma Febri Handayani. Ardani Darel Prayata, putra dari Bapak Andar Redityo dan Ibu Prima Elir Laventosa. Ananda Arya Ashari Putra, putra dari Bapak Heri Ashari dan Ibu Wiwit Widiyarti. Bima Abi Rama, putra dari Bapak Tuta Satika dan Ibu Devi Suprihatin. Ryan Yudika Yobel Sianipar, putra dari Bapak Riki Sianipar dan Ibu Nina Teni Gempita Sianturi. Madison Gultom, putra dari Bapak Maruli Pardamean Fernando Gultom dan Ibu Astrid Vineri. Ampun Dia Arista, putri dari Bapak Astadi dan Ibu Sulastri.
Etan Sanjay Sarma, putra dari Bapak Sanjay Barduan Sarma dan Ibu Karini Setiawati. Faiz Muhammad Hamzah, putra dari Bapak Amarto dan Ibu Riziani Chongsia. Fatisha Bila, putri dari Bapak Mat Soleh dan Ibu Jubaeda. Verina Nia Nurul Kami, putri dari Bapak Wagino dan Ibu Asih Sri Lestari. Hafiza Kaira Suraya, putri dari Bapak Saiful Zuhri dan Ibu Herlina Purnamahati. Hezkia Kauluna Siswandaru, putra dari Bapak Siswandaru dan Ibu Ivi Maya Salfitri. Hikarudeta Firmansyah, putri dari Bapak Ades Adrian Firmansyah dan Ibu Cahya Puspita Dewi. Jendra Ginasi Indrananta, putri dari Bapak Antonius Awang Indrananta dan Ibu Pradina Irawati. Chris Sanjay Sarma, putra dari Bapak Sanjay Barduan Sarma dan Ibu Karini Setiawati. Laura Indriani Silaban, putri dari Bapak Sumarjo Silaban dan Ibu Rita Simanula. Lingga Prayata Izzati, putra dari Bapak Dodi Mulyono dan Ibu Dini Anggraeni. Marsha Safira Nur Idara, putri dari Bapak Muhammad Ihsan Mojo dan Ibu Nurmila Helda. Kepada Ananda Marsha. Mevlana Hisyahito Utomo, putri dari Bapak Sigit Utomo dan Ibu Nur Fadila. Muhammad Hafiz Cianiago, putra dari Bapak Saimul Zuri dan Ibu Herlina Purnama Hati. Muhammad Rafa Zafir Rizki, putra dari Bapak Heri Sugianto dan Ibu Dia Sukrilah Eskawati. Navid Oskura Sakyo, putra dari Bapak Sudarto dan Ibu Carmila. Putri Lili Andira Sitorus, putri dari Bapak Fadli Dwintara dan Ibu Soli Setiawati Utama. Nadia Humaira Katsa, putri dari Bapak Muhammaduddin dan Ibu Yulia Rahmawati. Ra
Raisa Syafira Malika Prayitno, putri dari Bapak Adik Prayitno dan Ibu Demi Mita Elvia. Salsabila Aulia Ramadhani Sofwan, putri dari Bapak Sofwan dan Ibu Irma Nurhayati. Sultan Viril Raditya Abkarifa, putra dari Bapak Afrianto Amri dan Ibu Malam Dwi Martina Nilova. Putri Aulia Junia, putri dari Bapak Ibu Eni Waluya dan Bapak Juaria. Wildan Aulawi Supandi, putra dari Bapak Didi Supandi dan Ibu Nur Hajia. Abdadilah Batrika Naryama Sumarna, putra dari Bapak Gunarsa Prasetyo Sumarna dan Ibu Edrilia Marinda Citra Ningsi. Agnia Karamina, putri dari Bapak Resno Sunario dan Ibu Tiffany. Anaki Volantama Usoi Rahmati, putra dari Bapak Hari Purwoko dan Ibu Heni Kurniawati. Argis Azahira, putri dari Bapak Mahrum dan Ibu Zahra. Dan Ibu Hartati Kusuma Wardani. Bagas Galuh Pradipta, putra dari Bapak Soekarno dan Ibu Dwi Endah Kustiani. Bimo Satrio Dewantoro, putra dari Bapak Agus Sukamto dan Ibu Atik Ratnawati. Dan Ibu Vera Yustiawati. Christopher Gerard Sirait, putra dari Bapak Johnson Halasan Pandapotan Sirait dan Ibu Rina Sinaga.
Delisa Maharani Airina, putri dari Bapak Dwindrata Basuki Alfiantara dan Ibu Lisa Amalia. Zaki Anis Al-Karim, putra dari Bapak Fitriadi dan Ibu Evi Silviani. Elroy Christian Hindarto, putra dari Bapak Hindarto dan Ibu Mila Kristiana. Fatimah Bilqis Azura, putri dari Bapak Masril dan Ibu Rita Sufarni. Fayeza Abham Raharjo, putra dari Bapak Sugeng Raharjo dan Ibu Fit Junita. Gilang Fatih Baskara, putra dari Bapak Oki Ardianto dan Ibu Bendini Setioresmi. Haura Syahla Hamiza, putri dari Bapak Wahyu Bambang Widayanto dan Ibu Siti Julaiha. Iputu Devdan Arya Satya, putra dari Bapak Iputu Adi Armawan dan Ibu Diah Ayu Megawati. Ibrahim Ilham Samudra, putra dari Bapak Guntur Bayu Samudra dan Ibu Umi Logita Purnama Sari. Mahira Aiko Rahma, putri dari Bangun Sutikno dan Ibu Karsi. Meisya Hanifah, putri dari Bapak Ahmad Johari dan Ibu Mufida. Muhammad Bumi Putra Daeng Materu, putra dari Bapak Mohrio Daeng Materu dan Ibu Nurni Astuti.
Raffi Ammar Al-Hakim. Rashi Putra Chandra, putra dari Bapak Chandra Boni Septiawan dan Ibu Lisda Sulastri. Respan Chandra Ali Pradana, putra dari Bapak Anang Supriyadi dan Ibu Oka Rianitri Agustina. Sasya Khairunisa Miharja, putri dari Bapak Iman Rohman dan Ibu Indah Lena Suci Enani. Dan yang terakhir, Paku Putra Hengki, putra dari Bapak Hengki Primis Amiruddin dan Ibu Heni Febrianti. Sebelum undur diri, saya akan membacakan pantun. Nanti jangan lupa bilang cakep ya. Di atas dahan burung tempua, cakep. Melihat rusun tepi perigi, cakep. Salam perpisahan untuk semua, di lain masa bersua lagi. Selamat tahun saudara. Sampai jumpa di acara perpisahan tahun berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja berakhir hujan di sore ini, menyisakan keajaiban kilauan indahnya pelangi. Tak pernah terlewatkan dan tetap mengaguminya. Kesempatan seperti ini tak akan bisa dibeli. Bersamamu ku habiskan waktu, senang bisa mengenal dirimu. Rasanya semua begitu sempurna, sayang untuk mengakhirinya. Keterbatasan, walau sedikit kemungkinan.